杨颖。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah donghua baru yang berjudul Peerless Battle Spirit. Akan seperti apakah keseruan cerita donghua yang satu ini, geng? Wokelah tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal cerita kita diperlihatkan seorang Kaisar Agung Yoming berhasil memasuki tubuh seorang wanita. Dia nampak gembira karena sekarang Kaisar Iblis Agung Yoming telah kembali lagi ke alam nyata. Sementara tidak jauh dari tempat itu, dua orang praktisi kuat sedang berdiri dan bersiap untuk menghadapi Kaisar Iblis Yoming yang memasuki tubuh seorang wanita yang bernama Jiang Bilan. Kaisar Yoming menyerang menggunakan kekuatan iblisnya. Dua orang praktisi segera membangkitkan sebuah formasi untuk melindungi diri mereka berdua dari serangan Kaisar Yoming. Namun ternyata si Kaisar dengan mudah berhasil menghancurkan formasi pertahanan mereka berdua. Dan setelah itu mereka berdua pun dengan sekuat tenaga bertarung melawan Kaisar Yoming. Meskipun kekuatan Kaisar Yoming tidak sekuat dahulu, namun dia pada akhirnya mampu mencekik praktisi pria yang ada di sana. Si praktisi wanita yang melihat kesempatan untuk mengalahkan Kaisar Yoming, dia pun langsung menyerang. Namun ternyata geng, serangannya tidak berefek sama sekali dan bahkan membuatnya harus terpental lumayan jauh. Tidak ada pilihan lain lagi, si pria kemudian mengeluarkan sebuah jimat dan dengan jimat tersebut tiba-tiba langit dipenuhi dengan petir-petir yang sangat menakutkan. Petir kesengsaraan pun kemudian menyambar si pria dan juga Kaisar Yoming. Singkat cerita, setelah petir menghilang, si pria berada di dalam pangkuan praktisi wanita. Si wanita sangat bersedih karena si pria sebentar lagi pasti akan segera meninggoy. Dia pun berusaha dengan sekuat tenaga ingin menyembuhkan si pria dengan kekuatan energi spiritualnya, namun tidak berhasil. Namun di tengah-tengah kesedihan mereka, tiba-tiba muncul kembali Kaisar Iblis Yoming tidak jauh dari tempat mereka. Sepertinya si Kaisar Iblis meskipun telah ditimpa oleh petir kesengsaraan, tetap dia nampak sangat kuat dan tidak kunjung mati. Setelah itu si Kaisar Iblis kemudian mengambil tubuh praktisi pria dan berniat untuk membawanya pergi dari sana. Cerita berpindah ke kota Lin Sui. Di sana terdapat keluarga Qin yang sedang mengetes kekuatan anggota keluarga mereka. Seorang tetua memerintahkan seorang pemuda yang bernama Qin Changkong untuk segera naik ke atas arena mengetes kekuatan yang dimilikinya. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda yang bernama Qin Changkong memasuki arena dengan sangat percaya diri. Dia pun kemudian duduk bersila dan mengekstrak kekuatan yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, cahaya energi spiritual berkumpul dan menyelimuti tubuh Qin Changkong. Dan tidak lama setelah itu, harimau energi spiritual juga muncul di tempat tersebut. Semua orang yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena Qin Changkong telah bisa membangkitkan energi spiritual binatang. Beberapa saat kemudian muncullah 5 buah mutiara jiwa di atas arena. Beberapa tetua sangat bangga kepada Qin Changkong karena dia sekarang telah berada di ranah martial spirit binatang tingkat 5. Semua murid yang ada di sana nampak sangat kagum kepada Qin Changkong karena dia sangat berbakat. Setelah Qin Changkong selesai, seorang tetua kemudian memanggil lagi peserta berikutnya yang bernama Qin Nan. Beberapa orang yang ada di sana sangat percaya diri kepada master muda Qin Nan yang merupakan jenius nomor 1 di keluarga Qin. Singkat cerita, akhirnya Qin Nan telah bermeditasi duduk di tengah-tengah arena. Di sisi lain, Qin Changkong nampak sangat iri dan dia sangat menginginkan Qin Nan gagal dalam ujian kekuatannya kali ini.
Jinan mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba cahaya energi spiritual menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena kekuatan Jinan dapat mempengaruhi kekuatan langit dan bumi. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan muncullah sebuah pedang yang sangat kuat tidak jauh dari Jinan. Namun ternyata mutiara yang muncul hanyalah satu biji. Sehingga para tetua yang ada di sana menyimpulkan bahwa Jinan berada di ranah martial spirit senjata tingkat pertama. Beberapa orang murid nampak merendahkan Jinan yang baru berada di ranah martial spirit tingkat satu namun sudah dianggap sebagai seorang jenius yang tidak tertandingi. Jinan pun turun dari atas arena karena dia sudah selesai mengetes kekuatannya. Jin Changkong kemudian mendeklarasikan dirinya bahwa dialah yang terkuat dalam ujian kali ini. Sehingga semua murid yang ada di sana nampak sangat mengagumi Jin Changkong. Bahkan beberapa orang dari mereka menyebut Jinan sebagai praktisi yang hanya membangkitkan martial spirit sampah. Di tempat lain pada saat ini kita diperlihatkan tiga orang tetua yang sedang mengobrol tentang Jinan yang baru mencapai ranah martial spirit tingkat pertama. Namun seorang tetua nampak tidak percaya karena dia telah mengetahui bahwa Jinan pada umur 13 tahun mampu membangkitkan teknik pedang tingkat menengahnya. Tapi tetua lainnya menegaskan bahwa memang dari keluarga Jin sepertinya tidak ada yang terlalu berbakat. Dan sepertinya tanah suci bela diri dari sekte Xuanling pasti akan mengambil murid dari keluarga Pang karena mereka sangat mendominasi dalam hal bakat. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba sebuah pisau menancap di tengah-tengah meja yang membuat para tetua sangat terkejut. Dan ternyata itu adalah Pang Xing yang tidak suka jika keluarga Pangnya dibicarakan atau diomongkan oleh orang lain. Tidak lama setelah itu datanglah seorang tetua yang memerintahkan Pang Xing untuk jangan berbuat arogan di tempat keluarga Jinnya. Pang Xing yang mendengar itu dia pun segera menodongkan pisaunya pada leher tetua tersebut dan membuat si tetua sangat ketakutan. Pang Xing berkata bahwa kurang dari sebulan seluruh kota Lin Sui harus diberi nama Pang. Cerita berpindah namun masih berada di lingkungan keluarga Jin. Di sana kita diperlihatkan Jinan yang sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak lama setelah itu martial spirit senjatanya keluar dan dia pun mengambil pedang tersebut. Dia merasa sedikit kesal karena kultivasinya benar-benar lambat dan masih berada di ranah martial spirit tingkat pertama. Namun ternyata geng martial spirit Jinan yang masih berada di tingkat 1 memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Jinan teringat bahwa 2 tahun yang lalu dia mendapatkan kekuatan secara tidak sengaja dan kekuatan tersebut pemberian dari seorang dewa. Saat ini Jinan berpikir jika dia menggunakan martial spirit sebagai pengorbanannya dengan kultivasinya saat ini dia pasti akan meninggoy. Namun karena martial spiritnya masih berada di tingkat 1 jadi dia akan lebih leluasa untuk menggunakan kekuatannya. Jinan juga mengetahui bahwa keluarga Pang saat ini semakin mendominasi dan ingin menghancurkan keluarga Jin. Sehingga saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangkitkan dewa perang miliknya. Dengan kekuatannya dia mencoba membangkitkan dewa perang yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba dia pingsan tak sadarkan diri karena kekuatannya masih sangat lemah. Namun ketika dia pingsan tak sadarkan diri, tiba-tiba bangkitlah dewa perang yang tidak terkalahkan alias sangat kuat. Keesokan harinya dia nampak masih pingsan tak sadarkan diri. Namun beberapa saat kemudian dia terbangun dan kemudian dia bermeditasi lagi karena masih penasaran dengan kekuatan martial spiritnya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba penglihatannya sudah berada di suatu tempat yang sangat misterius. Dia kemudian berjalan dan melihat-lihat keadaan di tempat itu. Setelah lumayan lama berjalan, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Dan dari cahaya tersebut keluarlah dewa perang yang sangat besar. Jinan sangat terkejut karena makhluk yang ada di hadapannya adalah jiwa dewa perang. Jinan juga dapat merasakan bahwa jiwa dewa perang ini berbeda dengan martial spirit biasanya.
Chinan bertekad untuk menjadi semakin kuat karena dia ingin diterima menjadi murid di sekte Xuanling karena dengan begitu maka kelangsungan hidup keluarganya akan terjaga. Beberapa saat kemudian dia pun bermeditasi di sana untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini kita diperlihatkan pelayan keluarga Chin yang bernama Xiao Qing membawa beberapa pil untuk tuan muda Chinan. Namun tiba-tiba Qin Xiao dan teman-temannya menghentikannya lalu merebut pil untuk Chinan tersebut. Qin Xiao sangat terkejut karena keluarga mereka memberikan 10 pil body tempering untuk meningkatkan kekuatan Chinan. Karena mereka menginginkannya, mereka pun mengambil semua pil body tempering yang diperuntukkan untuk Chinan. Di tempat lain Chinan nampak sedang berlatih seni bela diri. Tapi tidak lama setelah itu dia berhenti dan dia nampak sangat puas karena sekarang dia telah menerobos body tempering tingkat pertama. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memerintahkan Chinan untuk segera keluar menemuinya. Sebelum pintu dibuka, tiba-tiba mereka mendobrak pintu gerbang pavilion. Qin Xiao dan kedua temannya mendekati Chinan dan meremehkannya karena menurut mereka bertiga Chinan sangatlah lemah. Chinan kemudian menanyakan tujuan kedatangan mereka. Qin Xiao kemudian berkata bahwa para tetua tidak adil karena mereka memberikan 10 pil body tempering untuk Chinan. Padahal saat ini Chinan hanyalah praktisi yang masih berada di ranah martial spirit tingkat pertama alias sampah. Mereka bertiga juga merupakan keturunan keluarga Chin namun ternyata mereka hanya mendapatkan 2 pil body tempering saja. Sepertinya Chinan mendapatkan 10 pil body tempering itu karena ayahnya adalah patriark keluarga Chin. Mendengar itu Chinan menjelaskan bahwa pembagian pil obat selalu diputuskan oleh para tetua. Mendengar itu Qin Xiao berkata bahwa memberikan terlalu banyak pil obat kepada Chinan hanyalah pemborosan saja karena kultivasinya sangatlah lemah. Pada saat ini di tempat lain Qin Changkong memasuki gudang keluarga Qin dan menemui tetua penjaga yang ada di sana. Tetua tersebut berkata bahwa dia merasakan ki dan darah di dalam tubuh Changkong samar-samar terdengar auman harimau. Dan sekarang kekuatan Qin Changkong sudah meningkat lagi. Si tetua kemudian memberikan sebotol pil kepada Changkong sambil berkata bahwa seleksi sekte Xuanling akan segera dimulai. Si tetua memerintahkan Changkong untuk giat berlatih dan gunakan 10 pil body tempering ini dengan baik. Qin Changkong sangat pede dia akan dapat mengalahkan jenius paling berbakat dari keluarga Pang yaitu Pang Rulong. Tidak lama setelah itu datanglah pelayan Xiao Qing yang berkata bahwa Qin Xiao telah mengambil pil bagian tuan muda Chinan. Si tetua pun nampak sangat marah dan dia pun bergegas pergi untuk memberi pelajaran kepada Qin Xiao. Sedangkan di sisi lain Qin Changkong yang mendengar itu dia nampak sangat gembira karena dia sangat benci kepada Chinan. Pada saat ini Qin Xiao dan yang lainnya ingin memberi pelajaran dan mencoba kekuatan Chinan. Qin Xiao maju dan mengeluarkan kekuatan martial spiritnya yang sudah berada di tingkat ketiga. Tiba-tiba pedang martial spirit yang dimiliki Qin Xiao menyerang namun berhasil dihindari dengan mudah oleh Chinan. Ketika Qin Xiao menyerang menggunakan pedang martial spiritnya dengan mudah Chinan memblokirnya dengan pukulannya. Semua orang sangat terkejut karena pukulan Chinan berhasil menghancurkan pedang martial spirit Qin Xiao. Kedua anak buah Qin Xiao segera menghampiri dan menolong Qin Xiao yang sudah terluka akibat baku hantam melawan Chinan. Mereka bertiga nampak masih belum percaya hanya dengan satu pukulan tinju dari Chinan mampu mengalahkan kekuatan martial spirit dari Qin Xiao. Padahal mereka juga mengetahui bahwa martial spirit Chinan masih berada di tingkat 1. Sedangkan martial spirit Qin Xiao sudah berada di tingkat ketiga. Tidak lama setelah itu datanglah tetua bersama dengan pelayan Xiao Qing ke tempat itu. Tetua keempat nampak tidak percaya karena dia melihat kekuatan Chinan telah meningkat lagi. Dia memperkirakan bahwa sekarang kultivasi Chinan telah mencapai body tempering tingkat pertama. Mendengar itu Qin Xiao dan kedua temannya nampak tidak percaya kalau ternyata Chinan sudah mencapai body tempering tingkat pertama. Padahal kekuatan martial spirit senjatanya jelas-jelas berada di tingkat 1.
Qin Xiaoyang masih belum puas, dia pun kemudian bertanya berapa banyakkah pil obat keluarga Qin yang telah dimakan olehnya sehingga sekarang telah mencapai body tempering tingkat pertama. Ketua yang mendengar itu, dia nampak sangat marah karena Qin Xiao telah berani bersikap arogan di hadapannya. Padahal Qinan hanya memakan sedikit saja dari pil obat milik keluarga Qin. Karena memang telah dibagi rata sesuai dengan kultivasinya masing-masing oleh para tetua. Selain itu, Qin Xiao telah masuk ke rumah orang lain dengan cara merusak dan itu melanggar aturan keluarga Qin. Tetua memerintahkan mereka bertiga untuk segera pergi ke aula hukum untuk mendapatkan hukuman dari keluarga Qin. Mendengar itu, ketiga orang tersebut pun pergi meninggalkan tempat itu, namun di hatinya mereka nampak sangat marah kepada Qinan. Tetua kemudian berkata bahwa saat ini Qinan hanya mendapatkan 10 pil body tempering sesuai dengan kultivasinya. Qinan pun berterima kasih kepada tetua yang telah datang ke tempatnya dan mengusir si pengacau Qin Xiao dan konco-konconya. Di dalam hatinya, tetua keempat nampak sangat kagum dengan kekuatan yang dimiliki Qinan. Namun kekurangan Qinan hanya martial spiritnya yang terbelenggu dan sulit untuk naik tingkat. Sehingga meskipun Qinan memiliki bakat yang hebat, tapi sepertinya potensinya sangat terbatas. Singkat cerita, pada saat ini MC kita Qinan sudah berada di dalam ruangan dan dia mengeluarkan botol yang berisi 10 pil body tempering. Qinan pun mengeluarkan satu pil body tempering dan tiba-tiba pil tersebut bercahaya dan setelah itu pil hancur dengan sendirinya. Qinan sangat terkejut dan dia tidak mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi. Dia memperkirakan sepertinya jiwa dewa perang yang ada di dalam tubuhnya telah menyerap esensi dari pil body tempering tersebut. Setelah itu dia juga mengambil kembali pil body tempering dan setelah itu pil mengeluarkan cahaya dan hancur karena telah hilang esensinya. Setelah berpikir sejenak, Qinan mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba jiwa dewa perang muncul di hadapannya. Dia pun kemudian mengeluarkan beberapa pil body tempering dan esensi pil terserap oleh jiwa dewa perang. Setelah beberapa saat, dia pun mengeluarkan semua pil body tempering dan semua pil diserap esensinya oleh martial spirit jiwa dewa perang. Setelah menyerap pil body tempering, tiba-tiba kekuatan martial spirit jiwa dewa perang meningkat menjadi lebih kuat. Melihat itu, Qinan nampak sangat gembira dan dia sedikit bingung karena battle spirit ini justru bertentangan dengan langit dan bumi. Qinan berpikir jika dia lebih banyak memiliki pil obat, maka kekuatan martial spirit jiwa dewa perangnya akan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Keesokan harinya, datanglah ayah Qinan yang bernama Qin Tian bersama dengan paman Tiesan. Qin Tian merupakan master keluarga Qin atau patriark keluarga Qin. Mereka berdua datang ke tempat itu untuk menemui anaknya yang bernama Qinan. Namun mereka berdua nampak sedikit bersedih karena telah mengetahui bahwa martial spirit Qinan tidak meningkat dan masih berada di tingkat pertama. Sehingga kemarin ayahnya memerintahkan tetua keempat untuk memberikan 10 pil body tempering kepadanya. Tidak lama setelah itu keluarlah Qinan dari rumahnya dan langsung menghadap kepada mereka berdua. Qin Tian sangat terkejut karena kultivasi Qinan sekarang sudah menembus body tempering tingkat kedua. Mereka sangat terkejut karena kecepatan kultivasi Qinan benar-benar sangat luar biasa. Meskipun di sisi lain martial spiritnya masih tetap berada di tingkat pertama. Qinan berkata bahwa itu semua berkat pil obat yang telah diberikan oleh ayahnya kemarin. Qinan kemudian menanyakan tujuan mereka berdua ingin menemuinya. Qin Tian berkata bahwa dia telah mendengar bahwa anaknya telah ditindas oleh orang lain. Qinan kemudian berkata bahwa ayahnya tidak perlu mengkhawatirkannya karena dia sekarang sudah bisa menjaga diri. Setelah itu Qin Tian juga memberikan sebuah gulungan teknik pedang guntur kepada anaknya. Paman Tiesan juga memberikan sebuah pedang terbaik untuk latihan teknik pedang guntur nantinya. Karena menurut Paman Tiesan, teknik pedang guntur sangat cocok dengan martial spirit yang dimiliki Qinan. Karena martial spirit Qinan adalah senjata pedang. Qinan kemudian meminta kepada ayahnya bahwa dia sangat membutuhkan banyak sekali pil body tempering. Meskipun sulit, ayahnya akan berusaha dengan sekuat tenaga mengabulkan keinginan dari anaknya, yaitu pil body tempering yang sangat banyak. Singkat cerita, pada saat ini Qinan nampak sedang berkultivasi untuk segera meningkatkan kekuatannya.
Tidak lama setelah itu dia pun selesai dan sekarang dia telah meningkat ke body tempering tingkat ketiga. Sedangkan Martial Spirit jiwa dewa perangnya sekarang sudah berada di tingkat ketujuh. Namun yang dapat dilihat oleh orang lain, Martial Spirit milik Chinan hanyalah sebuah senjata pedang yang masih berada di tingkat pertama. Tidak lama setelah itu datanglah pelayan Xiaoqing ke tempat itu dan dia memberikan selembar peta pemberian dari tetua keempat untuknya. Cina nampak sangat terkejut dan bingung karena itu merupakan peta pegunungan Longhu. Dan di sana terdapat kolam energi spiritual yang membuatnya sangat tertarik. Di tempat lain, Qin Xiao juga mendapatkan peta pegunungan Longhu yang serupa dengan yang dimiliki oleh Chinan. Mereka sangat tertarik karena di sana terdapat kolam energi spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Peta tersebut diberikan oleh Qin Changkong agar mereka juga ikut serta untuk menemukan kolam energi spiritual. Menurut Qin Changkong, peta tersebut hanya ada satu dan itu merupakan pemberian dari tetua keempat. Padahal geng, di sisi lain Chinan juga mendapatkan peta yang sama. Qin Changkong menjelaskan bahwa kekuatan spiritual yang ada di dalam kolam energi spiritual sangat luar biasa dan mampu meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Mendengar itu, Qin Xiao berjanji jika dia telah kembali dari kolam energi spiritual, dia akan membuat perhitungan dan memukuli Chinan. Seorang pemuda kemudian bertanya kapankah mereka semua harus pergi ke kolam energi spiritual. Namun Qin Xiao berkata bahwa kakak Qin Changkong tidak perlu pergi ke sana karena sekarang dia telah mencapai Martial Spirit tingkat kelima. Beberapa saat kemudian Qin Changkong memerintahkan mereka semua untuk segera bersiap dan pergi mencari kolam energi spiritual. Setelah kepergian mereka semua, Qin Changkong nampak tersenyum tipis karena dia memiliki sebuah gulungan teknik seni bela diri yang sangat misterius. Singkat cerita, pada malam harinya Chinan dan Xiaoqing keluar dari pavilion karena Chinan berniat untuk pergi ke pegunungan Longhu. Xiaoqing nampak mengkhawatirkan Chinan yang akan pergi ke pegunungan pada malam hari. Namun Chinan meyakinkan Xiaoqing bahwa dia bisa menjaga dirinya. Setelah berada di batas wilayah keluarga Qin, mereka berdua pun berpisah. Xiaoqing berjalan kembali pulang ke pavilion keluarga Qin. Sedangkan Chinan terus berjalan pergi menuju ke pegunungan Longhu. Cerita berpindah saat ini, kita diperlihatkan di aula pertemuan para tetua keluarga Qin. Beberapa orang tetua yang ada di sana bertanya kenapa master keluarga Qin mengumpulkan mereka semua. Jadi geng, Mimin sedikit bingung kemungkinan gelar master keluarga adalah patriark keluarga itu sendiri. Master keluarga Qin Tian kemudian meminta kepada mereka semua untuk menyerahkan 800 pil body tempering untuk diberikan kepada Chinan untuknya berkultivasi. Semua tetua yang mendengar itu sangat terkejut karena 800 pil body tempering sangatlah banyak dan mereka tidak memilikinya. 800 pil body tempering hampir cukup untuk semua anggota keluarga berlatih selama 1 tahun lamanya. Qin Tieba sangat kesal dan marah karena master keluarga Qin Tian hanya mementingkan kultivasi anaknya. Padahal sekarang dia masih berada di ranah martial spirit tingkat pertama dan tidak meningkat-ningkat. Mendengar penolakan dari semua tetua, Qin Tian kemudian mengusulkan untuk memberi Chinan 500 pil body tempering saja. Mendengar itu, Qin Tieba nampak sangat kesal dan marah karena menurutnya Chinan adalah anak yang tidak berguna. Sedangkan Qin Changkong yang jelas-jelas berbakat hanya diberikan 10 buah pil body tempering setiap bulannya. Beberapa tetua juga tidak setuju dengan keputusan master keluarga karena menurut mereka bakat yang dimiliki Chinan biasa-biasa saja. Sehingga tidak perlu memberikan banyak sekali fasilitas keluarga Qin kepada dirinya. Qin Tian kemudian berkata bahwa dia selama ini telah berusaha untuk menjaga keluarga Qinnya. Bahkan beberapa bulan kebelakang dia telah berhasil mengambil kembali 2 tambang dari keluarga Pang yang telah direbut sebelumnya. Selain itu dia juga berjasa memperbesar pasar sehingga sekarang keluarga Qin mendapatkan keuntungan menjadi 30%. Dia juga berhasil menemukan 5 harta pusaka untuk keluarga Qin. Sehingga saat ini Qin Tian meminta kepada semua tetua untuk memberikan kepada Chinan 500 buah pil body tempering. Setelah mendengar alasan tersebut, Qin Tieba tetap tidak setuju dan dia pun mengeluarkan energi spiritualnya karena sangat emosi.
Chintian yang melihat itu, dia juga nampak sangat marah dan mengeluarkan energi spiritualnya dan berhasil menekan Chintieba. Beberapa tetua menenangkan mereka semua agar jangan ribut karena mereka semua adalah satu keluarga. Pada akhirnya Chintian telah memutuskan agar mereka memberikan 500 buah pil body tempering kepada Chinan. Pada saat ini di wilayah pegunungan Linghu, Chinan sedang berlatih teknik pedang guntur pemberian dari ayahnya. Setelah hari mulai cerah dan menuju pagi hari, dia pun berhenti karena telah berhasil melatih teknik pedang guntur. Di tempat lain, Qin Xiao dan kedua kawannya sedang berjalan menjelajahi pegunungan Longhu. Seorang temannya berkata bahwa dia sebelumnya telah melihat Chinan berjalan melewati tempat ini. Namun sekarang dia tidak melihatnya dan Chinan tidak tahu entah pergi kemana. Mereka mengusulkan kepada Qin Xiao untuk mencari Chinan dan membalaskan dendam mereka. Namun ternyata perjalanan mereka diawasi oleh seorang wanita cantik yang sangat misterius. Di sisi lain, Qin Xiao setuju dan dia akan memberi pelajaran kepada Chinan. Namun tiba-tiba mereka bertiga sangat terkejut karena mendengar suara seorang wanita di tempat itu. Mereka bertiga kemudian melihat seorang wanita yang sedang duduk nyantai tidak jauh dari tempatnya. Qin Xiao dan kedua kawannya kemudian mendekatinya karena sangat tertarik kepada si wanita. Qin Xiao langsung menanyakan identitas wanita tersebut dan sedang apa di sana. Si wanita berkata bahwa dia berasal dari keluarga Pang. Mendengar itu, ketiga orang tersebut nampak sangat terkejut dan ketakutan ketika mendengar keluarga Pang. Hanya dalam waktu beberapa detik saja, mereka bertiga pun terkapar karena berhasil diserang oleh seorang praktisi besar yang sangat kuat. Sedangkan si wanita duduk nyantai di atas pangkuan si praktisi pria yang sangat besar tersebut. Qin Xiao nampak sangat ketakutan karena setidaknya praktisi pria besar sudah menerobos body tempering tingkat keempat. Sekarang Qin Xiao juga mengenali bahwa wanita yang ada di hadapannya adalah Pang Shui yang merupakan nona besar dari keluarga Fang. Qin Xiao mengancam mereka berdua agar jangan menyakitinya. Jika Pang Shui berani menyakitinya, maka Qin Xiao dan konco-konconya akan memberitahu master keluarga Qin dan pasti mereka akan membuat perhitungan. Pang Shui yang mendengar itu, dia malah tersenyum tipis dan berkata bahwa keluarga Qin tidak akan menyangka kalau mereka semua dibunuh oleh keluarga Pang. Karena di hutan ini banyak sekali monster binatang iblis yang sangat kuat. Pang Shui segera mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang ke arah Qin Xiao berniat untuk menebasnya. Namun di saat-saat kritis, tiba-tiba muncullah MC kita Chinan yang berhasil memblokir serangan dari Pang Shui. Pang Shui sangat terkejut karena kekuatan orang ini benar-benar sangat kuat. Chinan kemudian berkata bahwa keluarga Qinnya bukanlah sesuatu yang mudah dirusak atau disentuh oleh keluarga luar seperti mereka. Qin Xiao dan kedua kawannya nampak sangat terkejut karena ternyata yang menyelamatkannya adalah Chinan. Di sisi lain, Pang Shui nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan lumayan sangat hebat dan bahkan bisa menyakiti Pang Shui. Padahal menurut rumor yang beredar, Chinan hanyalah seorang martial spirit sampah tingkat 1. Putri Pang Shui tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan sekarang sudah berada di level body tempering tingkat ketiga. Mendengar perkataan demikian, Qin Xiao dan kedua temannya sangat terkejut karena Chinan sudah berada di level body tempering tingkat ketiga. Padahal kemarin Chinan baru menerobos body tempering tingkat pertama. Pang Shui kemudian berkata, bukankah Qin Xiao dan kedua temannya berencana untuk melawan dan memberi pelajaran kepada Chinan? Dan sekarang Chinan sudah ada di hadapan mereka bertiga. Jika mereka bertiga bekerja sama melawan Chinan yang sendirian, kemungkinan mereka bertiga pasti akan dapat mengalahkan Chinan. Mendengar perkataan dari Pang Shui, mereka bertiga sekarang tidak ingin lagi melawan Chinan. Apalagi barusan mereka bertiga telah diselamatkan oleh Chinan dari serangan Pang Shui. Beberapa saat kemudian Chinan berkata bahwa mereka semua berasal dari keluarga Qin dan tidak ingin berseteru satu sama lain. Dan jika keluarga lain ingin memprovokasi mereka, maka mereka semua pasti akan melawannya. Mendengar itu, Qin Xiao dan kedua temannya setuju bahwa mereka semua ingin bertarung bersama melawan musuh keluarga Qin. Pang Shui kemudian memerintahkan pengawalnya untuk memberi pelajaran kepada mereka semua. Dengan cepat si pria besar tersebut melesat, namun serangannya berhasil diblokir oleh Chinan.
Qin Xiao kemudian memerintahkan kedua temannya untuk membantu Qinan sedangkan dia akan kembali terlebih dahulu ke tempat keluarganya untuk meminta bantuan. Namun ternyata geng kedua temannya juga ketakutan dan kabur berlari menuju tempat keluarganya bersama Qin Xiao. Ketika pengawal akan mengejarnya, Pang Sui memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia berkata biarkan mereka bertiga kabur karena tujuan dia sebenarnya adalah untuk menangkap tuan muda Qinan. Melihat ketiga temannya kabur, Qinan nampak tenang-tenang saja dan tidak takut sedikitpun kepada Pang Sui dan pengawalnya. Tidak lama setelah itu, Pang Sui menyerang dengan sporadis namun serangannya berhasil diblokir dan beberapa kali dihindari dengan mudah oleh Qinan. Bahkan pada akhirnya Qinan berhasil membuat Pang Sui terlempar dan terkapar. Selain itu, Qinan juga berhasil membuat pengawal keluarga Pang terdesak dan terlempar ke belakang. Beberapa saat kemudian Pang Sui mengekstrak kekuatannya. Di sisi lain, pengawal keluarga Pang juga mengekstrak energi kekuatannya. Qinan yang melihat itu dia segera bersiap untuk menghadapi kekuatan mereka berdua. Tidak lama setelah itu dari tubuh Pang Sui keluar energi serigala putih sedangkan dari tubuh pengawal keluarga Pang muncullah energi beruang yang juga sangat kuat. Dan itu merupakan energi martial spirit yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Sementara di sisi lain Qinan menyalurkan energi kekuatannya kepada pedang guntur miliknya. Dia kemudian menebaskan energi kekuatan pedang guntur yaitu sebuah teknik yang baru ia kuasai. Sedangkan di tempat lain pada akhirnya Qin Xiao yang telah berhasil melarikan diri mereka bertiga berhenti di suatu tempat. Qin Xiao sedikit menyesal karena mereka bertiga meninggalkan Qinan sendirian menghadapi Pang Sui dan pengawalnya. Namun jika mereka bertiga tidak melarikan diri kemungkinan mereka bertiga telah tamat riwayatnya. Seorang temannya kemudian berkata bagaimana jika master keluarga Qin marah kepada mereka semua. Karena mereka semua telah kabur melarikan diri meninggalkan Qinan sendirian. Qin Xiao memiliki alasan dan memerintahkan mereka semua untuk berkata kepada master keluarga Qin bahwa Qinan telah dihabisi oleh keluarga Pang. Sedangkan mereka bertiga kalah dalam pertarungan namun berhasil selamat. Dan dengan berkata demikian maka master keluarga Qin tidak akan menyalahkan mereka semua. Namun tidak jauh dari mereka sesosok binatang iblis harimau nampak memperhatikan mereka bertiga. Melihat itu mereka bertiga pun kabur melarikan diri dan dikejar-kejar oleh harimau yang sangat mengerikan. Sementara di tempat lain Qinan telah berhasil mengalahkan Pang Sui dan pengawalnya. Setelah itu Qinan mengikat mereka berdua pada pohon yang ada di sana. Selain itu Qinan juga berhasil merampas cincin penyimpanan milik pengawal keluarga Pang. Di dalam cincin penyimpanan Qinan menemukan sebuah peta harta karun yang sangat berharga. Dan setelah itu Qinan berjalan pergi meninggalkan mereka berdua yang terikat pada pohon yang ada di sana. Singkat cerita setelah lama menelusuri peta akhirnya Qinan menemukan kolam spiritual. Qinan dapat merasakan bahwa di sana banyak sekali energi spiritual yang sangat melimpah. Tempat tersebut sepertinya mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Tidak lama setelah itu Qinan bermeditasi di tengah-tengah kolam energi spiritual dan menyerap semua energi yang ada di sana untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu martial spirit jiwa dewa perang miliknya muncul dan menyerap energi spiritual yang melimpah yang ada di sana. Setelah sangat lama menyerap energi spiritual, Qinan kemudian membuka matanya karena dia telah selesai bermeditasi. Dia sekarang sudah berada di ranah body tempering tingkat 4. Setelah selesai bermeditasi, dia kembali berjalan lagi menelusuri peta yang dia dapatkan dari pengawal keluarga Pang sebelumnya. Setelah sangat lama berjalan, akhirnya dia sampai di sebuah tempat yang ditunjukkan oleh peta. Tempat tersebut ternyata adalah sebuah gua yang sangat luas dan besar. Namun MC kita Qinan tidak menemukan sesuatu yang berharga di tempat tersebut. Dia memperkirakan sepertinya harta karun yang ada di gua itu telah diambil oleh keluarga Pang sebelumnya. Karena tidak menemukan harta karun, Qinan pun beristirahat menggoler nyantai di tempat itu. Sambil menggoler, dia pun berpikir bahwa Pang Sui pergi ke pegunungan Longhu untuk mendapatkan harta karun. Namun ternyata Pang Sui dan pengawalnya malah menyergap murid dari keluarga Qinnya dan mereka berdua tidak membawa harta karun.
Karena sebelumnya ketika diperiksa oleh Chinan, mereka berdua tidak membawa harta karun yang berharga. Sepertinya mereka belum mendapatkan harta karun yang ada di tempat ini. Chinan berpikir sepertinya ada seseorang dari keluarga Pang lainnya yang telah mengambil harta karun. Sedangkan Pang Sui dan pengawalnya berniat untuk menyerang pada anggota keluarga Chin agar tidak mengganggu seseorang yang sedang mengambil harta karun tersebut. Atau bahkan seseorang telah mengambil informasi yang berharga tentang harta karun dan juga kolam energi spiritual sebelumnya. Karena di tempat ini Chinan tidak menemukan harta karun atau benda yang berharga lainnya. Keesokan harinya dia pun terbangun dari tidurnya dan masih berada di dalam gua yang kemarin. Dia pun berlari keluar dan melihat keadaan di sana ketika siang hari. Setelah berada di luar gua, dia sangat terkejut ketika melihat ke arah gua. Chinan memperkirakan bahwa yang ada di hadapannya bukanlah gua yang sesungguhnya, melainkan adalah tapak sebuah tebasan pedang yang sangat besar. Tebasan besar mengerikan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah berada di tingkat Martial King atau bahkan lebih kuat lagi. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Martial Spirit Jiwa Dewa Perang milik Chinan keluar dengan sendirinya. Dan setelah itu, tiba-tiba penglihatan Chinan berada di alam ilusinya. Di sana dia melihat sebuah pedang yang sedang baku hantam melawan jiwa dewa perang miliknya. Saking kuatnya jiwa dewa perang, pada akhirnya berhasil dengan mudah menghancurkan pedang besar misterius. Setelah itu Chinan yang berada di dalam ilusi mengeluarkan sebuah pedang dan mengikuti teknik pedang dari si jiwa dewa perang. Namun tiba-tiba penglihatannya sudah kembali ke alam nyata. Chinan sangat terkejut karena tiba-tiba bukit yang ada di hadapannya terbelah oleh kekuatannya. Setelah itu dia pun berjalan kembali berniat pulang ke tempat keluarganya. Chinan berkata bahwa sebentar lagi perekrutan murid sekte Xuanling akan segera dimulai. Dan dia harus segera bersiap agar lulus dalam perekrutan murid tersebut. Chinan juga berharap semoga saja ayahnya telah berhasil menyiapkan pil obat sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginannya. Sin berpindah pada saat ini di tempat perkumpulan keluarga Chin. Semua orang terdiam dan tidak berani menggugat keputusan dari master keluarga Chin Tian. Namun sebenarnya mereka semua sangat keberatan karena seluruh keluarga harus mengumpulkan pil body tempering sebanyak 500 butir. Tapi mereka tidak berani menggugat karena takut Chin Tian marah. Chin Tian kemudian berkata karena semuanya sudah tidak ada yang protes lagi, maka pertemuan ini berakhir sampai di sini saja. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datanglah Chin Changkong yang langsung menghadap patriark keluarga Chin. Dia bertanya kenapa mereka semua harus memberikan pil body tempering 500 butir kepada Chin Tian. Menurutnya itu tidak adil karena para murid lainnya hanya mendapatkan 2 butir pil body tempering per orang. Bahkan dirinya yang merupakan salah seorang dari jenius keluarga Chin hanya mendapatkan 10 butir saja. Semua tetua nampak terdiam karena sebenarnya mereka juga ingin berkata seperti itu namun tidak berani. Salah seorang tetua kemudian berkata bahwa Changkong jangan banyak tanya kepada patriark keluarga Chin tentang urusan ini. Karena sekarang urusan tersebut telah menjadi keputusan dari patriark keluarga Chin. Namun ternyata Chin Changkong tidak terlalu memperdulikan perkataan dari tetua tersebut. Dia kemudian berbalik kepada patriark tentang alasan kenapa dia ingin memberikan 500 butir pil body tempering kepada Chinan. Jika patriark tidak memiliki alasan, maka kedepannya patriark kemungkinan tidak akan dipercayai lagi oleh anggota keluarga Chin lainnya untuk memimpin. Patriark keluarga Chin kemudian berkata bahwa dia memberikan 500 butir pil body tempering karena dialah yang mengelola semua sumber daya milik keluarga Chin. Mendengar alasan tersebut terlihat Chin Changkong tidak terlalu puas, namun dia mengucapkan terima kasih atas jawaban dari patriark. Chin Tieba kemudian berdiri dan berkata bahwa meskipun patriark adalah orang kuat, namun tidak akan mampu melindungi keluarga Chin sendirian. Dan jika sumber daya hanya diberikan kepada seorang saja, maka bagaimana caranya untuk meningkatkan kultivasi para anggota keluarga Chin lainnya? Apakah patriark berani melindungi semua orang anggota keluarga Chin sendirian karena yang lainnya pasti tidak akan memiliki kemampuan alias lemah? Karena mereka tidak mendapatkan pil untuk meningkatkan kultivasinya. Hampir semua tetua yang ada di sana mendengar itu sekarang tersadar.
Mereka semua bertanya-tanya satu sama lain bagaimana kedepannya nasib keluarga Qin jika diserang oleh keluarga luar. Sedangkan pastinya kultivasi mereka tidak akan meningkat karena tidak mendapatkan pil obat. Beberapa saat kemudian Qin Tian berdiri dan berkata bahwa dia tidak akan merubah keputusannya. Dia akan tetap memberikan 500 butir pil body tempering kepada anaknya yaitu Qinan. Mendengar itu Qin Tieban nampak sangat marah dan berkata bahwa Qin Tian egois dan tidak memikirkan keselamatan keluarganya. Qin Tieba kemudian berkata, sepertinya mereka semua harus menurunkan Qin Tian dari gelar patriark keluarga Qin. Dan sekarang mereka semua harus memilih lagi patriark yang baru untuk memimpin keluarga Qin. Pada saat ini, Qinan telah sampai di halaman papiliun keluarga Qin. Qinan berpikir sepertinya ayahnya telah menyiapkan banyak pil body tempering yang telah dipintanya. Setelah berada di rumah atau papiliun, Qinan bertemu dengan Paman Tiesan. Ternyata Paman Tiesan ada di sana adalah untuk mengantarkan 500 butir pil body tempering untuk Qinan. Setelah mendengar itu, dengan cepat Qinan menghampiri peti dan memeriksa pil body tempering yang sangat banyak yang ada di sana. Qinan kemudian bertanya kenapa ayahnya tidak datang bersama dengan Paman Tiesan ke sana. Paman Tiesan berkata bahwa saat ini patriark keluarga sedang menghadiri pertemuan keluarga. Dan akibat dari patriark ingin memberikan 500 pil body tempering untuk Qinan, sekarang dia sudah tidak menjadi kepala keluarga lagi. Karena semua tetua keluarga Qin tidak setuju jika patriark keluarga memberikan 500 pil body tempering kepada Qinan. Setelah memberitahukan hal tersebut, Paman Tiesan pergi dari tempat itu. Setelah mendengar berita dari Paman Tiesan, Qinan nampak sangat marah sampai-sampai mengeluarkan energi kekuatannya. Paman Tiesan yang belum jauh pergi dari tempat itu, dia sangat terkejut karena merasakan kekuatan yang luar biasa keluar dari tubuh Qinan. Sebenarnya saat ini, perkumpulan keluarga Qin masih belum dibubarkan. Hanya saja sekarang para tetua yang ada di sana sudah tidak setuju lagi jika Qin Tian menjadi patriark keluarga. Qin Tian kemudian mengungkit semua jasa yang pernah dia lakukan untuk keluarga Qin. Qin Tian berkata semenjak dia menjadi patriark keluarga, penghasilan tambang dan sebagainya meningkat pesat menjadikan keluarga Qin kaya raya. Selain itu, selama beberapa tahun ini Qin Tian memberikan banyak jasa untuk keluarga Qin. Selama ini juga Qin Tian selalu berusaha melindungi keluarga Qin dari serangan orang luar. Tapi ternyata hanya karena dia meminta 500 butir pil body tempering, sekarang para tetua malah menurunkan dia dari gelar patriarknya. Semua tetua sangat ketakutan karena mereka juga mengetahui bahwa kekuatan Qin Tian adalah yang terkuat di antara mereka. Qin Tieba kemudian berkata bahwa Qin Tian hanya menakut-nakuti keluarga Qin menggunakan kekuatannya. Sebenarnya sekarang yang diperlukan oleh keluarga Qin adalah pemimpin baru. Karena dengan begitu maka keluarga Qin akan berkembang pesat lebih hebat lagi. Dia juga memberitahukan semua orang bahwa saat ini anaknya yang bernama Qin Changkong telah diterima menjadi murid sekte Xuanling. Mendengar itu semua orang sangat terkejut karena mereka semua belum mengetahui bahwa Qin Changkong telah diangkat menjadi murid sekte Xuanling. Bahkan di sisi lain, patriark keluarga Qin yaitu Qin Tian juga sangat terkejut dan tidak menyangka jika Qin Changkong telah diterima menjadi murid sekte Xuanling. Beberapa tetua yang ada di sana berbicara satu sama lain bahwa sekarang sepertinya keluarga Qin akan semakin kuat. Karena Changkong adalah satu-satunya orang kota Lin Sui yang pernah diangkat menjadi murid oleh sekte Xuanling. Seorang tetua kemudian berdiri dan berkata bahwa saat ini memang benar jika Qin Tian sudah tidak cocok lagi menjadi patriark keluarga Qin. Beberapa tetua juga berkata bahwa saat ini Qin Tian sudah tidak layak menjadi patriark keluarga Qin lagi. Sekarang mereka semua memiliki harapan kepada Qin Changkong yang telah diterima menjadi murid di sekte Xuanling. Dan pastinya akan membawa keluarga Qin melambung dan ditakuti oleh keluarga lainnya. Seorang tetua kemudian maju sedikit dan berkata bahwa seharusnya Qin Changkonglah yang cocok mendapatkan 500 pil body tempering. Sedangkan Qinan tidak cocok untuk mendapatkannya karena dia hanyalah seorang sampah. Pada akhirnya semua tetua yang ada di sana setuju bahwa Qin Tian harus diturunkan dari jabatannya. Ketika mereka berteriak setuju untuk menurunkan Qin Tian dari gelar patriark, tiba-tiba muncullah MC kita Qinan ke tempat itu.
Chinan kemudian berkata, apakah kau orangnya yang ingin menurunkan ayahku dari gelar patriarknya? Chinan berkata demikian ditujukan kepada Chin Tieba. Chin Tieba nampak sangat marah dan berkata bahwa berani sekali Chinan berkata seperti itu dan memasuki ruangan pertemuan dengan merusak pintu ruangan tersebut. Tidak lama setelah itu Chin Changkong berkata bahwa saat ini Chinan tidak pantas berlagak so jago menggunakan gelar anak patriark keluarga. Karena saat ini Chin Tian telah diturunkan dari jabatannya. Chin Tieba kemudian memerintahkan Chinan untuk segera pergi dari tempat itu. Karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan anak yang masih bau kencur. Beberapa tetua yang ada di sana juga menyebut bahwa Chinan adalah anak sombong yang menggunakan gelar anak dari seorang patriark. Setelah itu semua orang tetua yang ada di sana semakin berteriak lagi agar Chin Tian segera diturunkan dari gelar patriarknya. Chin Tian kemudian memerintahkan Chinan untuk jangan ikut campur dengan urusan ini. Namun ternyata geng Chinan tetap tidak keluar dan berdiri gagah di sana. Beberapa saat kemudian, Chin Changkong menantang Chinan untuk baku hantam dengannya jika dia tidak menerima keputusan kalau ayahnya diturunkan dari jabatannya. Chinan kemudian menerima tantangan baku hantam tersebut. Singkat cerita, pada saat ini mereka semua telah berhadapan satu sama lain di atas arena. Semua tetua yang ada di sana menganggap remeh kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh MC kita Chinan. Sementara itu MC kita Kinan nampak tenang-tenang saja dan sepertinya tidak takut sedikitpun ketika berhadapan dengan Chin Changkong. Qin Tian yang berada di pinggir arena dia nampak sangat khawatir dengan anaknya karena kultivasinya masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Chin Changkong. Namun Qin Tian tidak menyangka kalau ternyata anaknya memiliki keberanian seperti ini, yaitu berani menantang Chin Changkong yang sudah sangat kuat. Qin Tian berharap agar anaknya tidak gegabah dan keluar sebagai pemenangnya. Karena pertarungan ini mempertaruhkan gelar dia sebagai patriark keluarga Qin. Jika Chinan kalah, kemungkinan dia akan dicopot dari jabatan patriarknya. Chinan yang berada di atas arena, dia nampak tenang-tenang saja dan kemudian berkata kepada ayahnya bahwa agar Chin Tian tenang-tenang saja dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia juga memerintahkan kepada ayahnya agar percaya saja kepada dirinya, karena dia akan memberi pelajaran kepada Chin Changkong yang sombong. Beberapa tetua yang ada di pinggir arena berkata bahwa Chinan ini terlalu sombong dan berani meremehkan Chin Changkong. Padahal saat ini Chin Changkong telah memiliki kekuatan martial spirit tingkat kelima. Menurut mereka semua, Chinan pasti akan dihajar habis-habisan oleh Chin Changkong yang sudah jauh lebih kuat. Selain itu, para tetua juga berkata bahwa selama ini mereka memuji kejeniusan yang dimiliki Chinan yang ternyata hanyalah palsu. Chinan bisa tenar seperti ini itu diakibatkan oleh ayahnya yang sekarang telah menjadi seorang patriark. Mendengar omongan para tetua, Chin Changkong nampak sangat gembira karena semua orang sepertinya sekarang telah hampir membenci kepada Chinan dan mengagumi dirinya. Chin Changkong kemudian memerintahkan Chinan untuk menyerah saja sebelum dia menjadi babak belur karena dipukuli olehnya. Tapi di sisi lain, Chinan malah berkata agar Chin Changkong jangan banyak berbicara omong kosong, lebih baik mulai saja pertarungannya. Chin Changkong segera mengekstrak kekuatannya dan setelah itu dia pun melesat menyerang kepada Chinan namun berhasil dihindari dengan mudah oleh Chinan. Chin Changkong sedikit terkejut karena serangannya yang sangat cepat berhasil dihindari dengan mudah oleh Chinan. Setelah itu Chin Changkong terus menyerang tapi semua serangannya berhasil dihindari dengan mudah oleh Chinan. Chin Changkong nampak sangat kesal karena dia merasa dipermainkan oleh Chinan. Selain itu, para tetua yang ada di sana juga tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan juga tidak kalah hebat. Padahal mereka semua mengetahui bahwa saat ini Chinan hanya memiliki martial spirit pedang tingkat 1 saja. Beberapa saat kemudian, Chin Changkong menggunakan energi spiritualnya dan langsung melesat beradu kekuatan dengan Chinan. Semua tetua yang ada di sana tidak menyangka ternyata Chinan bisa mengimbangi kekuatan Chin Changkong. Selain itu, Chin Changkong juga tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan benar-benar sangat kuat. Padahal para tetua sebelumnya mengira bahwa Chinan pasti akan dapat dikalahkan hanya dengan satu gerakan saja dari Chin Changkong. Changkong yang ada di atas arena, dia nampak semakin marah karena merasa dia dipermalukan oleh Chinan. Dia kembali mengekstrak kekuatannya lagi sehingga seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi kekuatannya.
Tidak lama setelah itu dari energi kekuatan Chin Changkong keluarlah martial spirit harimau putih yang nampak sangat kuat. Tetua keempat nampak tidak menyangka ternyata martial spirit Chin Changkong adalah harimau putih yang sangat kuat. Para tetua lainnya juga memuji martial spirit yang dimiliki oleh Chin Changkong. Sekarang mereka semua mengira bahwa Chin Changkong pasti akan dapat mengalahkan Chinan dengan mudah. Karena keterampilan bela diri seperti ini merupakan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Chin Tian yang sangat mengkhawatirkan anaknya, dia berniat untuk maju dan menghentikan pertarungan tersebut. Chin Tieba menghentikannya dan memerintahkan Chin Tian untuk jangan ikut campur dalam pertarungan ini. Karena ini merupakan pertarungan antar junior, jadi mereka dilarang untuk ikut campur dalam urusan ini. Di sisi lain, Chinan segera mengeluarkan pedangnya. Chin Changkong langsung menyerang menggunakan martial spiritnya. Dan Chinan pun menebaskan pedangnya yang sudah dilapisi oleh energi kekuatannya. Sehingga pada akhirnya murid yang sangat dibangga-banggakan oleh keluarga Chin, yaitu Chin Changkong, terlempar dan kalah dalam pertarungan ini. Chin Changkong tidak menyangka kalau dirinya akan kalah oleh martial spirit pedang tingkat 1 yang dimiliki oleh Chinan. Selain itu, para tetua yang ada di sana juga tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan lebih kuat daripada Chin Changkong. Para tetua sekarang menyadari bahwa ternyata Chinan sudah berada di ranah body tempering tingkat 4. Tetua keempat bahkan lebih terkejut lagi karena kecepatan kultivasi Chinan tidak seperti manusia normal alias di luar perkiraannya. Tetua lainnya juga dapat merasakan kekuatan martial spirit pedang tingkat pertama Chinan benar-benar sangat kuat jauh dari perkiraannya. Chin Tian kemudian mendekati dan bertanya kenapa kultivasi Chinan meningkat sangat cepat dan di luar prediksinya. Chinan pun menjawab bahwa dia memiliki kekuatan seperti saat ini alias kultivasinya meningkat dengan cepat. Karena dia pergi ke pegunungan Longhu dan berlatih di sana. Dan ketika berada di sana, yaitu di pegunungan Longhu, Chinan mencapai ranah body tempering tingkat 4. Mendengar itu, Chin Tian nampak gembira dengan kemajuan kultivasi anaknya yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain, Chin Changkong yang dibeying oleh ayahnya, dia masih belum terima dengan kekalahannya kali ini. Chin Tieba kemudian berkata bagaimana caranya kultivasi Chinan meningkat sangat cepat. Chin Tieba memperkirakan sepertinya Chinan telah menggunakan sesuatu benda atau metode tercela untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi di sisi lain, Chinan tidak terlalu menanggapi perkataan dari Chin Tieba yang menganggapnya telah berbuat curang. Sebelum pergi, Chin Changkong berjanji bahwa dia akan mengalahkan Chinan di kemudian hari. Selain itu, dia juga sombong bahwa dia akan menjadi murid Sekte Xuanling nantinya. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi dari tempat tersebut. Chinan berpikir untuk saat-saat ini dia tidak akan mengeluarkan kekuatan andalannya terlebih dahulu, yaitu agar identitasnya tidak terlalu mencolok dan menimbulkan penasaran orang-orang kuat lainnya. Setelah itu Chinan kemudian bertanya kepada para tetua yang ada di sana, apakah sekarang jabatan ayahnya sebagai patriark akan tetap dicopot ataukah tidak? Mendengar itu, semua tetua nampak gemetar dan mereka pun berkata tidak akan menurunkan Chin Tian dari jabatan patriarknya. Dan perkataan mereka semua sebelumnya hanyalah kesalahpahaman saja. Bahkan saat ini mereka semua berani memberikan 500 lagi pil body tempering untuk kultivasi Chinan. Sehingga jumlah pil body tempering yang akan diberikan kepada Chinan berjumlah 1000 butir. Mereka juga berkata bahwa saat ini yang cocok untuk menjabat sebagai patriark adalah Chin Tian saja karena dia yang terkuat. Beberapa saat kemudian, Chinan kembali mengingatkan lagi kepada para tetua semua yang ada di sana. Bahwa selama ini ketika ayahnya menjabat sebagai patriark, maka keluarga Chin menjadi lebih kuat dan disegani keluarga lainnya. Namun Chinan sangat kesal karena ketika para tetua mendengar bahwa Chin Changkong diterima menjadi murid di Sekte Xuanling, mereka semua langsung melupakan jasa Chin Tian. Mendengar kata-kata seperti itu, para tetua yang ada di sana terdiam dan tidak berani menjawab perkataan yang dilontarkan oleh Chinan. Mereka semua nampak sangat malu atas kesalahan mereka sebelumnya yang ingin menurunkan Chin Tian dari pangkat patriarknya. Pada saat ini, di tempat lain terlihat seorang tetua yang sangat kuat sedang nyantai. Tidak lama setelah itu datanglah anaknya yang kemudian berkata kenapa mereka semua harus repot-repot menyuap anggota keluarga Chin untuk menghancurkannya.
Padahal menurutnya langsung saja gempur dan pastinya keluarga Qin akan musnah karena mereka tidak memiliki banyak praktisi kuat. Namun ayahnya berkata bahwa untuk menghancurkan keluarga Qin mereka tidak bisa gegabah dan harus tetap berhati-hati. Si pemuda berniat untuk mempermalukan anggota keluarga Qin ketika nantinya seleksi murid untuk memasuki sekte Xuanling. Si tetua kemudian bertanya apakah Pang Sui sampai saat ini masih belum kembali. Si pemuda kemudian berkata bahwa dia sekarang akan mengirim beberapa tetua untuk mencarinya. Scene berpindah pada saat ini Qinan dan ayahnya beserta paman Tiesan sudah ada di depan papiliun milik Qinan. Qin Tian berkata meskipun saat ini gelar patriark tidak dalam bahaya tapi tetap Qinan harus berlatih lebih keras lagi. Setelah mendengar perkataan demikian, Qinan pun berjalan memasuki papiliun miliknya. Setelah tidak ada Qinan, paman Tiesan berkata kenapa patriark harus mengkhawatirkan Qinan padahal dia sekarang sudah kuat. Bahkan dia mampu mengalahkan Qin Changkong yang merupakan orang terkuat di keluarga mereka. Qin Tian berkata bahwa yang dia khawatirkan adalah keluarga Fang. Karena di sana ada Pang Li yang selalu bertindak kejam dan bahkan dia memiliki anak yang bernama Pang Rulong yang sangat berbakat. Sementara itu di sisi lain, Qinan memberikan semua pil body tempering kepada martial spirit jiwa dewa perang miliknya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.